Gelombang keluarnya pemain pilar Arema FC jelang kompetisi musim depan terus berlanjut. Berita terbaru, tim berjuluk Singo Eden ini ditinggalkan oleh pilar lini tengah Ahmad Bustomi. Ini keputusan saya sendiri, sebenarnya berat untuk tahan Arema, kata Bustomi saat ditemui di kantor Arema FC Jalan Kertanegara nomor 7, Kota Malang, pada Kamis tanggal 7 Desember tahun 2017. Kehilangan Bustomi bisa jadi merupakan korban bagi Arema FC, sebab dalam laga-laga terakhir, permainan pemain yang akrab disapa Cimot itu menunjukkan peningkatan. Soal akan kemana Bustomi berlabuh setelah meninggalkan Arema FC, dia masih enggan untuk menjelaskan. Namun, Bustomi adalah suatu saat akan kembali, saya akan kembali nanti ke Arema FC. Mungkin nanti menjadi pelatih, kata Bustomi. Komposisi Arema FC di lini tengah ini menyisakan Hendro Siswanto, Dio Permana, dan Ahmed Atayef. Keluarnya Bustomi ini jelas di luar merek sebelumnya. Kabarnya, pemain yang akrab dengan nomor punggung 19 tersebut masuk dalam skema tim untuk musim depan. Sebelumnya, tercatat ada Esteban Vizcarra, Adam Alis, Juan Pablo Pino, Ferry Aman Saragi, Dalmian Syahmatoto, Beni Wahyudi, dan Arif Siono yang sudah resmi keluar dari Arema FC. Santer terdengar, Persija Jakarta dan Bali United menjadi klub yang paling depan mengantre jasanya. Sebab dua klub tersebut mewakili Indonesia di kompetisi Asia musim depan. Di sisi lain, Bustomi melalui akun sosial medianya juga sudah memberikan kode dengan menggugah gerobak penjual ketoprak Jakarta. Untuk saat ini saya akan istirahat dulu, menghabiskan waktu bersama keluarga. Jadi tukang ngomong dulu, hilangnya, meredam spekulasi terkait klub barunya. Sementara itu, petugas media Arema, Sudarmaji, mengatakan Bustomi sebenarnya akan perpanjangan kontrak. Tapi memang hal itu tidak bisa terjadi karena ada keinginan Bustomi yang harus dihormati. Jangan ragukan dedikasi Bustomi kepada Arema. Karena itu Bustomi menjadi pemain prioritas yang ingin meraih manajemen, dengan harapan Bustomi menjadi teladan bagi anak-anak muda yang bermain di Arema, termasuk di dalamnya ilmu AFF di Batu. Terang Sudarmaji, namun Arema juga harus ikhlas karena Bustomi cenderung ingin fokus juga menata masa depan keluarga. Kebetulan ada klub yang membutuhkan tenaga Bustomi sekaligus memberikan jalan yang terbaik untuk masa depan keluarga, agar profesi bagi terjawab. Tentu tujuan ya Bustomi ini penuh oleh manajemen karena maslahat bagi Bustomi dan keluarga, jelasnya.